Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kembali ke Dollar Check Channel. Jadi kali ini saya nak bawa rakan-rakan semua menonton dan merek beberapa lagi video yang saya cari dari channel YouTube. So, kali ini saya nak share dengan rakan-rakan semua video yang bertajuk okey, kali ini saya nak buat rakan-rakan semua merek sebuah lagi video, video yang sangat menarik berkenaan dengan apa tu Borneo atau Kalimantan. Ini adalah video yang dibuat oleh Indopedia. Indopedia di mana salah satu daripada channel yang saya minati dari Indonesia ni. So dengan kesempatan ini saya ingin memohon jasa baik daripada Indopedia ni untuk membolehkan saya, membenarkan saya untuk merekkan video ni. Video ni tadi yang bertajuk Borneo atau Kalimantan. Inilah 7 fakta unik Pulau Kalimantan ataupun Borneo. So bagi kita di apa tu di Malaysia ni kita panggil dia Pulau Borneo sebab Pulau Borneo tu terbagi kepada 3 wilayah, 3 negara iaitu Malaysia, Indonesia dan juga Brunei. So kita tak panggil dia Kalimantan kerana Kalimantan tu adalah salah satu daripada wilayah Kalimantan kepunyaan Indonesia, wilayah Sabah Sarawak kepunyaan Malaysia dan Brunei, wilayah Brunei kepunyaan Brunei. So pulau itu ada sebuah pulau yang dibagi 3. So dengan tidak menengahkan masa, jom kita layan video macam mana. Video yang tadi Borneo atau Kalimantan. 1, 2, 3, layan. Selamat datang di Indopedia, channel yang membahas hal-hal menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Pulau Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Pulau Borneo, merupakan sebuah pulau yang sangat luas di kawasan Asia Tenggara. Pulau ini terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Pulau ini juga berbatasan dengan Filipina dan Laut Cina Selatan. Lantas mengapa pulau ini memiliki dua nama? Yang manakah yang benar, Borneo atau Kalimantan? Sejatinya, tidak ada yang salah. Penyebutan nama Borneo digunakan untuk menyebut pulau ini secara keseluruhan. Sedangkan, penyebutan Kalimantan digunakan untuk menyebut wilayah Indonesia di Pulau Borneo. Dunia internasional mengenal pulau ini dengan sebutan Borneo. Adapun nama Borneo disebut dari nama Brunei. Pada abad ke-8 hingga 9, pulau ini dikenal sebagai Popolit, Poni atau Bunlai, yang memiliki kemiripan dengan Brunei. Sehingga nama ini dinilai memang sudah lama digunakan. Adapun, sumber lain menyebutkan, nama Borneo berasal dari pohon bernama Borneol atau pohon Rio Balanops Champora, yang banyak ditemukan di pulau tersebut oleh bangsa Eropa. Pokok Borneo Sedangkan Kalimantan, sebutan sehari-hari masyarakat Indonesia, berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Kalamantana, yang berarti pulau Kalamantana yang memiliki hawa panas. Nama ini diputuskan secara resmi oleh negara, karena akar katanya yang tidak berasal dari penjajah Eropa. Dalam sejarah, Pulau Kalimantan memiliki sejumlah sebutan lain, seperti Kalamantan, Kalemantan, Kalemantan, Kelamantan, Kilamantan, Kelamantan, Klemantan, Kelemantan, dan Kuala Montan. Kalamontan. Oh, banyak bersungguh sebutan untuk Pulau Borneo Kalimantan. Merupakan pulau yang indah. Tak hanya terkenal akan hutannya yang luas, pulau ini juga dikenal akan banyaknya destinasi wisatanya yang menarik. Betul, sebut saja Derawan di Kalimantan Timur dan Gunung Kinabalu di negara Malaysia. Lebih lengkap tentang Pulau Borneo, berikut ini 7 fakta uniknya. Yang pertama, Pulau Borneo merupakan pulau terluas ketiga di dunia. Dengan luas 743.330 km persegi, menjadikan pulau ini merupakan pulau terbesar ketiga di dunia. Pulau ini hanya kalah dari Greenland di Samudra Atlantik dan Pulau Papua atau New Guinea. New Guinea kedua, Greenland pertama. Selanjutnya, Borneo merupakan pulau tiga negara. Dengan luas yang begitu besar, rupanya pulau ini bukan milik satu negara saja. Melainkan pulau ini terbagi ke dalam 3 negara yang berbeda. Ketiga negara tersebut yaitu masing-masing negara Indonesia, dengan luas wilayah 538.789 km persegi atau 73% dari total luas Borneo.
Selanjutnya negara Malaysia, dengan luas wilayah 198.173 km persegi atau 26% dari total luas Pulau Borneo. 26%. Dan terakhir yaitu negara Brunei Darussalam, dengan luas wilayah 5.765 km persegi atau 1% dari total luas Pulau Borneo. 1% daripada total luas Pulau Borneo. Fakta unik Pulau Borneo selanjutnya yaitu, di pulau ini terdapat hutan hujan tropis tertua di dunia. Hutan hujan tropis ini memiliki umur sekitar 130 hingga 140 tahun. Tropis. Wilayahnya mencakup tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Hutan ini merupakan rumah bagi 600 spesies burung, 10 primata, dan berbagai flora dan fauna lainnya. Wow, flora dan fauna paling banyak di sini. Selain itu, juga terdapat fauna endemik Borneo. Berbagai macam fauna hewan endemik. Seperti orang utan Kalimantan, bekantan, kucing merah, pesut mahakam, owa Kalimantan, biawak Kalimantan, hingga lutung merah hanya dapat ditemukan di pulau ini. Wow. Namun, belakangan ini beberapa di antaranya dinyatakan terancam punah, karena kerusakan ekosistem mereka yang semakin masif terjadi di Pulau Borneo. Selain kaya akan flora dan fauna, Borneo juga terkenal akan banyaknya sungai di pulau ini. Hingga Pulau Borneo mendapat julukan sebagai Pulau Seribu Sungai. Beberapa sungai besar yang ada di pulau ini yaitu di antara Sungai Kapuas, 1143 km di Kalimantan Barat, Sungai Barito, 880 km di Kalimantan Tengah, Sungai Mahakam, 980 km di Kalimantan Timur, dan Sungai Kajang, 563 km di Sarawak, Malaysia. Sungai Rejang, bukan Kajang. Itu adalah Sungai Rejang. Puncak tertinggi di Pulau Borneo terletak di Sabah, Rejang, bukan Malaysia. Kajang. Tepatnya di Gunung Kinabalu, dengan ketinggian 4.095 meter di atas permukaan laut. Gunung Kinabalu merupakan gunung tertinggi kelima di Asia Tenggara sekaligus sebagai puncak tertinggi di Malaysia. Wow, puncak tertinggi di Malaysia. Terlepas dari keanekaragaman hayati ekosistem alamnya, penduduk Pulau Borneo atau Kalimantan bisa sedikit lega. Karena, pulau ini merupakan pulau yang paling aman dari gempa daripada pulau lainnya. Pulau aman Borneo dari gempa, berada dari di daerah yang jauh dari lempeng yang aktif berapi. Yang dapat sewaktu-waktu saling bertabrakan. Selain itu, Borneo juga berada di daerah yang jauh dari Ring of Fire atau cincin api Pasifik, sehingga tidak ada cincin gunung berapi di pulau ini. Itulah tadi beberapa fakta tentang Pulau Borneo. Sebuah pulau yang terbagi ke dalam tiga administrasi negara yang berbeda dengan sejuta keindahannya. Jika terdapat fakta menarik Pulau Borneo lainnya, bisa kalian tambahkan di kolom komentar. Ya, boleh tambah dekat kolom like, komentar. Like, comment, ada yang, dan subscribe yang jika kalian suka. Yang selain dan tunggu video ini, kami selanjutnya. Ada fakta-fakta lain yang menarik, boleh tambah. So, kita dah sampai di penghujung video tadi. Sangat menarik video berkenaan dengan Pulau Borneo. Atau kalau di Indonesia, mereka panggil Pulau Kalimantan. Tapi sebetul-betulnya yang berada di peta dunia ni namanya adalah Pulau Borneo. Pulau ketiga terbesar di dunia ni selepas Pulau Greenland ke-1, Pulau Papua ke-2 dan Pulau Borneo adalah ketiga. Jadi Pulau Borneo itu adalah nama keseluruhan untuk pulau tu. Tapi pulau tu dibagi kepada tiga wilayah, iaitu wilayah Kalimantan, wilayah Sabah Sarawak kepunyaan Malaysia dan wilayah Brunei kepunyaan negara Brunei. Bermakna satu pada pulau ni dibagi kepada tiga negara. Negara Indonesia 70% negara Malaysia 26% dan negara Brunei hanya 1%. So begitulah agihan-agihan keluasan pulau ini dibagi kepada negara-negara tersebut. So kita dengan ini kita panggil dia Pulau Borneo, bukan Pulau Kalimantan. Kalau Kalimantan hanya satu daripada wilayah yang berada di Pulau Borneo. Kerana Pulau Borneo adalah pulau ketiga terbesar di dunia. Dan yang pertama tadi Greenland, Pulau Greenland, dan kedua Pulau Papua, dan ketiga Pulau Borneo. So kita mesti tahu asal usul pulau ni, apakah namanya, dibagi kepada berapa wilayah. So itulah tadi, Pulau Borneo dibagi kepada tiga wilayah, wilayah Kalimantan, Sabah, Sarawak dan Brunei. So okey, itu aja ulasannya tadi. Bagi rakan-rakan yang selalu hadir ke channel saya ni, yang baru hadir ke channel saya ni, please tolong subscribe channel saya ni. Tolong bagi saya, selepas subscribe, please tekan loceng notifikasinya. Tolong bagi saya like dan juga komen. Komen tu biarlah saya nak rakan-rakan komen supaya
macam mana saya cara saya nak meningkatkan lagi channel saya ni, membantu saya untuk apa tu meningkat dan menarik perhatian kepada rakan-rakan semua berkenaan dengan apa yang saya buat kat video saya ni. So saya sangat berterima kasih kepada rakan-rakan semua, dan bagi rakan-rakan yang selalu hadir ke channel saya ni, saya sangat berterima kasih kepada anda semua. Anda adalah manusia yang terhebat, manusia yang awesome. So please terus mendukung saya, terus membantu saya untuk meningkatkan channel saya ni, dan tontonlah video-video saya yang lepas juga. So dengan ini saya apa tu mohon doa semoga kita semua dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh Allah Subhanahu taala, semoga kita semua selamat dunia dan akhirat, dan juga supaya kita dijauhi dari apa jua malapetaka, kesihatan apa jua penyakit. So supaya kita lebih sihat dan lebih sukses dan lebih makmur. So dengan ini saya apa tu supaya kita dengan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan hanya Tuhan saja yang boleh membelajar supaya anda semua. Kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga masyarakat kita. Okay, peace bro. Assalamualaikum.